Seperti biasa ya saudara, sebelum kita ke rancangan seterusnya, kita saksikan dulu nostalgia iklan. Iklan minyak cat kapak ini ya saudara dibintangi oleh pelakon pemain-pemain tamtu iaitu Allahyarham Muhammad Abdullah atau lebih dikenali sebagai Pak Busu. Selain popular dalam iklan ini, Allahyarham juga pernah muncul dalam iklan minyak cat buruh yang turut dibintangi oleh Allahyarhamah Yusri Jaafar dan juga Sabri Yunus pada pertengahan 1990-an. Neng, apa? Bawa ia bersama-sama selalu. Penawar di saat yang tak diduga. Minyak angin cap kapak. Kita sudah biasa ya saudara mendengar iklan menggunakan bahasa Melayu. Apa kata kali ini kita dengar pula iklan menggunakan bahasa Mandarin dari sebuah iklan jenama kereta kancil, iklan yang diterbitkan pada tahun 1997. Manen yang kuat Qi san da ying tie Wo wo ye Wai men bu guan duo le Li mian yi pian wen xin Ming bu wei wen sheng ma shi ni le kai xin kan qi. Tribute TV kali ini Tribute to Saloma. Rancangan Nostalgia Saloma ini ya saudara dirakamkan pada September 1990. Jangan dikenang kasih yang hilang. Janganlah merana menangis tiada guna. Mengapa kau tidak menyanyi merajuk kah di kau kenari. Dari Biduan Negara, Saloma. Tidak mungkin akan ada lagi satu Saloma. Dalam hikmat saya, tidak ada. Saloma tetap akan menjadi satu penyanyi bidu wanita yang terulung, yang agung. Suara Allahyarhamah memang sesuatu yang istimewa. Hingga sekarang sukar nak dicari tandingan lah. Anugerah daripada Allah.
iaitu suara yang begitu merdu. Kemudian suaranya tu betul-betul unik kan. Jadi merdu dia tu satu macam. Apa juga lagu yang disampaikan berkesan sekali. Gembiralah. Pasal masa tu kita tak ada lah stereofonik punya barang-barang equipment. Ya. Tetapi suara dia kita orang ramai dengar tu dia dia boleh menarik penonton. Yang duk dekat gerai-gerai yang duk buat teh tarik, buat mie rebus, buat rojak semua boleh boleh nampak dari pentas ni. Ini Bahmat sendiri duk tengok gerak-geri penonton orang Pulau Pinang. Orang Pulau Pinang punya gerak-geri. Boleh ada yang setengah sambil duk buat goreng duk teropong. Kata orang utara tayang lah. Duk tayang dengan duk dengar suara dia. Begitu dia punya menarik. Itu jam tak ada lah sophisticated sound stereo apa kan. So Bahmat bangga dapat berduet lah. Pirami pernah membenci Saloma satu ketika dulu. Sehingga kan Pirami membuat filem Nujum Empat Belalang. Dan ada satu dua filem lagi. Dia tak panggil Saloma menyanyi di dalam filemnya. Sedangkan dia tahu, Pirami tahu bahawa penyanyi ini Saloma yang paling baik. Dia cuba orang lain. Supaya dapat tak orang ini mengatasi Saloma. Tak berjaya juga. Saloma juga yang bagus. Semasa bila tubuh Pancasitara yang kedua, Bahmat ambil alih tempat Aziz Jaafar dan Saloma ambil tempat Normadia. Kakak Normadia. Di situ kita ada latihan lah. Okay, kita mulai lagi sekali. 1, 2, 3, 4. Salah itu, salah. Pelan-pelan sikit, okey? Harmony itu mesti mau betul sikit. Okey? Okey? Okey. 1, 2, 3, 4. Bila larut malam. Bila larut malam. Cara kuca, cara kuca, kuca. 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 Cara salah. Apa nak jadi dengan you ni, ya? Saloma, penyanyi terkenal. Pau dah. Cuba lagi sekali menyanyi tu biar feeling sikit. Jangan macam kayu. Okey, last sekali. Harmony pelan-pelan sikit, ya? Eh? Okey. 1, 2, 3, 4. Allah yarham Tan Sri P. Ramli ni terlampau strict sangat. Tangan dia melayang kiri kanan lah. Bahmat selalu di belakang, yang duduk tengah di belakang dia. Safe lah. Bila nak swing, sempat elak. Yang kena kasih Masrua masih. Tapi atas piano tu selalu dia cubit. Nak mana tu? Nak pergi jumpa Sally sekejap. Oh, nak pergi dengan Sally, ya? Ya. Remy ada sikit nak bercakap pasal si Sally tu lah. Apa dia? Dah lama Remy perhatikan dia. Dia ni seorang yang sangat baik hati. Baik hati? Ya. Baik hati. Apa yang Sally dah buat pada Remy? Tak ada apa-apa lah, Rob. Nanti bila aku berjumpa dengan Sally, katakan Remy kirim salam. Ya, okey. Ramli, arwah ni, dan Sri P. Ramli. Dia ada tadi pun selalu lah dengan sama. Halo? Tolong sambungkan saya ke Hotel Kowloon, Kuala Lumpur. Hello. Hello. Siapa tu? Oh, Rob. Remy lah. Oh, Remy. Nak cakap dengan Sally kan? Sally ada tak? Sally tengah bersolek lah. Tak apa. Remy cuma nak bercakap dengan Sally. Sehari tak mendengar suaranya. Rasa macam nak mati lah, Rob. Nak Rob panggilkan Sally kan? Okeylah. Tak apalah. Katakan padanya, Remy kirim salam. Okey. Bye-bye.
Apa cinta ni kan? Jadi arwah Ramli ada buat lagu lah untuk dia. Dia tiap-tiap malam kakak Mimi nyanyi tau lagu tu. Yang lagu Ku Kehilangan Kanda tu. Kira-kira pukul 3 pagi, Alaram Saloma ajak saya naik keretanya. Dan lalu di depan rumah Alaram Piramdi yang ketika itu masih lagi berumah tangga dengan Cik Norizan. Jadi lalu kat depan rumah tu pukul 3 pagi, berhenti kat depan rumah tu kereta, duduk dalam 1 jam kami duduk dalam kereta. Jadi saya bilang, buat apa ni tengok rumah? Dia bilang, dia cuba nak bayangkan apa P. Ramdi buat kat dalam ni. Dia bilang, agaknya dia bilang, tidakkah P. Ramdi ingatkan dia ke? Duduk dah sampai 1 jam duduk, dia tengok rumah. Dia tengok kereta P. Ramdi kat depan tu, dia tengok bumbung, dia mengeluh. Jadi resah je keadaan dia. Kemudian dia sendiri pula ketahu, kita ni macam orang gila lah. Jadi saya cakap, saya tidak gila, you yang gila dia lah. Jadi agaknya inilah dia orang katakan pungguk rindukan bulan. Hello? Hello? Kalau naik club? Tak okey. Boleh saya cakap sama Saloma? Saloma? You siapa? Ini Ramli lah. P. Ramli dari Singapura. Oh, P. Ramli ya. Wah, ada tengok you dengan wayang. Alibaba Bujang Lapo. Maya syok lah. Terima kasih, Tauke. Okay. Tapi tolong panggilkan Saloma cepat, ha? Okey? Okey. Saloma! Telefon lah. P. Ramli? Apa dia mau? Wah, tak tahulah. Hello? Hello? Sally ke? Remy, how are you? Ah, fine, thank you. Sally, I nak cakap dengan you perkara urgent. Apa yang urgent ni? You nak I berlakon ke? I nak you jadi isteri I. Dalam filem apa tu? Ini bukan filem, ini betul-betul nak ajak kahwin. Betul ke olok-olok ni? Orang cakap betul-betul, cakap main-main pula. Remy, you serious ke? Kalau you serious, you tunggu I turun ke Singapura lah. Nanti kat sana, kita boleh cakap panjang-panjang, okey? I kena nyanyi lah ni. I miss you lah. Okey, bye. Oh, kalau ajak kahwin aja, I miss you lah, apalah, ha? Propose tu dia tanya simple aja. Dia tanya Sally, dia panggil Sally kan? You nak kahwin dengan I? Macam orang budak-budak. Sekali Salma kata, nak. Bila arwah bapa saya dan Norizan dah berpisah, dan selepas ingat dalam sebulan gitulah, ada satu perempuan cantik datang ke rumah. Itu jam di Singapura, di Mavison Road. Dan perempuan tu tanya, siapa nama Nasir? Saya keluarlah, saya anti. Dia bagi coklat. Nak coklat. Tu when daddy balik, arwah balik, I cakap lah ada satu perempuan. Dia bagi coklat. Oh, itu there is going to be a new auntie dia bang. Yeah, okay. So besoknya arwah Saloma datang lagi juga. Kali ni bawa saya pergi airport pula. Di Paya Lebar. Dia tengok kapal terbang lah, turun kapal terbang. I ingat Saloma tackle I dulu lah. Enggak, sebelum dapat piram beli ni agaknya lah. Dan selepas beberapa minggu ada dengar, diorang dah kahwin pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap dengan Kak Musalma? Saya Musalma cakap. Okey, gini Kak Musalma. Saya. Ini kita orang telefon dari RTM Kuala Lumpur. Saya. Terus secara langsung di udara dengan Kak Musalma. Saya. Sebab hajat kita orang peminat-peminat Allahyarhamah Puan Sri Saloma. Saya. Nak tahu serba sedikit tentang kisahnya perkahwinan antara Tan Sri P. Ramli dengan Puan Sri Saloma yang kata orang memang berlangsung di rumah Kak Musalma tu. Betul. Boleh cerita sikit? Betul, berlangsung kat rumah saya. Maksudnya begini.
Masa tu dia datang seorang, eh? Ya. Dia datang seorang, dia tutup semua pintu rumah. Saya bilang, Abah tak tutup pintu tinggal. Eh, jangan bilang orang-orang, eh. Janji ya, promise ya, Abah saja. Nak menikah malam ni, tak? Nak nikah, saya bilang. Ya, betul-betul. Abah masa tutup pintu, tutup nikah. Dia tak mau satu orang tahu, dia bilang. Ya. Ha, jadi, Abang Sani pun balik. Saya bila balik, ya. Ya, saya pun tengoklah terkejut. Dia tengok rumah saya selalu buka pintu. Ya. Semua saya tengok tertutup-tutup. Saya heran. Ya. Orang bilang siapa-siapa. Dia kata, Zambi nak kahwin. Oh, siapa? Itu pun tak tahu. Ya. Tapi itu jam pun dia tak bilang saya dia nak nikah dengan siapa. Tengok arwah Hama Saloma. Puan Sri Saloma. Habis ya. Ibunya. Ibunya. Ibu Kasum. Ah, bapak dia. Ya. Bapaknya Haji Ismail, ya? Haji Ismail, ya. Sekali saya tengok imam. Imam Haji Ibrahim. You ni nak nikah sama siapa? Saya ingat arwahnya Saloma ni orang dia jemput lah, eh. Ya. Dia bilang, Saloma lah. Dia bilang, iya, saya pun terperanjat lah. Habis saya bilang, saya nak nikah tak ada apa-apa. Saya malu lah. Dia bilang, apa nak malu? Saya bilang, saya tak malu dengan orang. Pak Kadi itu macam mana? Jadi saya bilang, okeylah. Saya malulah dengan Pak Haji itu, ya. Baik belikan martabak. Itulah dia orang nikah tu kat, memang dekat rumah saya. Masa tu, mas kahwinnya berapa tu? Mas kahwin dia RM22 tunai. Ya? Tak ada antaran, tak ada satu. Antaran tak ada? Tak ada. Saloma, Allahyarham, Tan Sri Piramli adalah di antara mereka yang pergi meninggalkan kesan. Saya ingat hingga beberapa waktu pun kita akan menyebut namanya. She's one of a kind. She will be the perfect singer untuk semua arranger sebab dia boleh deliver lagu dia dengan dia punya cara sendiri, dia punya own style and the originality itu susah nak di compare. Allahyarham merupakan seorang biduan negara yang saya kagumi bukan saja kerana memiliki suara yang baik, malah sifat-sifatnya itu. Walaupun ada anggapan setengah artis yang menganggap bahawa zaman kegemilangan telah berakhir, tapi dia tidak pernah menaruh rendah pada artis-artis. Baginya, setiap artis itu mempunyai keistimewaan tersendiri dan malah sebagai seorang biduan veteran, dia mengagumi bakat yang dimiliki oleh Sudirman. Dan bagi Allahyarham Tan Puan Sri Saloma, seni bukanlah untuk wang semata-mata, tapi baginya, seni adalah untuk masyarakat. Dan dia memang memperhambakan seni dia untuk masyarakat, bukan seni dia untuk wang. Nancy dari kecil dulu memang seorang peminat Puan Sri Saloma sebab Nancy telah menarik oleh pakaian-pakaian Puan Sri Saloma seperti tiap-tiap pakaian yang dipakai itu untuk filem, semua filem-filem Tan Sri P. Ramli semua menarik. Dia punya pakaian tu semua up to date. Begitu juga dengan fashion rambutnya. Dan bila Puan Sri Saloma menyanyi setiap buah lagu, Nancy tertarik dengan gaya dia menarik bila macam bila dia nyanyi bila larut malam, tangan dia goyang-goyang. Tangan kanan dia kan. Jadi Nancy tertariklah dengan gaya dia menari tu. Pandan berduri dibuat tudung. Anyaman dibuat suri sekampung. Kalau P. Ramli bergelar seniman agung, sumbangan Saloma mesti disanjung. Saya nak bikin satu film komedi. Macam mana? Remy, kalau you selalu buat film komedi, nanti you akan kehilangan idol. Film you tu akan jadi film komedi slapstick. You mesti ingat tau. Ha? Mau kasih orang menangis senang tau. Tapi nak bikin orang ketawa susah. Remy. Sekurang-kurangnya Sally mengingatkan you. Selalunya orang memuji filem you bagus. Filem ni bagus, filem tu bagus. Apa pendapat you? Betul juga.
Sekurang-kurangnya saya ingatkan saya supaya saya tak lupa diri. Itu kan? Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Rasa Saloma ni pengetahuannya mendalam. Dan saya kagum pada satu ketika dulu dia, saya dah beritahu yang dia tak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Dan lagu yang dinyanyi dalam bahasa Inggeris macam If I Give My Heart to You, Pretend, Deep Addiction, sebut kata dalam bahasa Inggeris tu perfect. Tak ada yang buat kata orang kalau kita menyanyi ada kelemahan tu kan. Tapi dia perfect. Di satu hari masa di Singapura, saya bertanya lah, macam mana you boleh nyanyi lagu tu so perfect yang sebaliknya you tak boleh bertutur dalam bahasa Inggeris. Dia tunjukkan rekod yang 78, masa tu rekod 78. Dia punya gigi tu dah haus. Dia mendengar siang malam lagu tu. Dia kira beratus kali sampai gigi groove tu dah haus. Itulah cara dia mempelajari lagu-lagu Inggeris. Tapi mengikut Saloma bukan Piramli yang bagi nama. Satu penyanyi negro. Jadi dia nak sebut Salma ni. Hey, you have got a great voice, lady. Thank you. What is your name? Salma. Saloma? No, Salma. No, you sound better as Saloma. Saloma? Yes. Jadi bila dia sudah berkawan dengan Areham Tompel tu, terus nama dia berubah lah. Terus jadi Saloma. Di mana ke... Mak, surat untuk ini. Eh, bang. Ha? Ada dapat kerja di nightclub. Kerja nightclub? Ha. Ya ke? Ya. Cuba tengok. Ha. Tu Salma Ismail. Iyalah. You dapat kerja naik kelab. Apa nama naik kelab ni? New World naik kelab. Kalau you dapat kerja kat sana, you nak nanya kat sana, you mesti tukar nama. Tukar nama ke? Tak best lah pakai nama tu. Baik tu tukar. Tukar nama apa? Kita sama-sama fikirkan. Kita mesti fikirkan. Apa kata kalau bagi nama Selma? Selma? Kalau I taruh nama Selmo, macam mana? Selmo. Tak boleh juga? Tak bagus. Kalau I taruh nama Salmi? Salmi. Tak boleh juga? Tak sedap kan? Mo, me, ma. Kalau ma, Saloma. 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 Ya, yeah, Saloma. Rasul dia dah habis berjanji tu, dia pun datang jumpa Rasul, dah habis orang klep tu dia jumpa Rasul. Rasul cakap Salma, dia kata. Actually this is my sister, Salma. Hello Mr. Ranan. You sing very good. Thank you. Would you please sit down? How long you sing? 2 months. Oh, 2 months. You know, there's a film downstairs called Salome. I think we changed your sister's name to Saloma. Saloma? What do you think? Do you agree? Saloma? Very good, manager. Yes, sir. From tomorrow onwards, it is Saloma sings nightly. Saloma sings nightly, sir. Yes, sir. It shall be done. Terus daripada situlah dia agree mendapat nama Saloma. Sampai dia dapat offer pergi Australia, main television, dia jadi model, jadi dia tenggelam Marilyn Monroe. Profession Saloma sekarang, Puan Sri Saloma sekarang di dalam tahun 1990 ni sudah menjadi trend, iaitu banyak pergawati-pergawati sekarang cuba
mempergayakan fashion rambut Saloma dan juga cuba menggunakan eye makeup secara Saloma dan begitu juga dengan bentuk-bentuk fashion. Sebab kebanyakan bentuk-bentuk fashion Saloma ni dia fitting lah, ikut bentuk badan ya. Dan pakaian-pakaian Melayu kita ni banyak yang loose, baggy, besar. Jadi daripada situ Saloma mengadaptkan pakaian tu menjadi sedikit modern lah, iaitu dengan membuat pakaian tu mengikut bentuk badan. Dan daripada situ datanglah satu apa ni, seksi ya pada bentuk-bentuk pakaian Saloma. Saya rasa sampai sekarang tak ada penyanyi yang ada potensi seperti Saloma, ya, Puan Sri Saloma. Tentang Puan Sri, Allahyarham Saloma, she's the best. Ah, jaga ya? Ah, jaga, jaga. Ah, itulah suruh jaga, tak mau jaga kan dah satu. Kenapa suka ganggu dengan kita? Asal kita balik kerja saja awak nak ganggu dengan kita. Ma, begitu istimewa sekali dan susah nak cari gantilah. Lagu dia entah sesuai dengan jiwa kak lah, yeah. Sentimental lah saya. Yeah. Ini lagu dia banyak pengajaran. Hilang gelap timbul terang. Ni ada mana ni? Hilang gelap timbul terang, lampu hati padam tak bercahaya. Dah lah. Patut dianggap sebagai seorang tokoh negara juga lah. Rumah saya sendiri pun anak saya dah kenal dengan suara Saloma. Tiap-tiap hari pasang tek lagu Saloma dengan Piramli ni. Indah pun angin baik. Bagaikan irama lagu Melayu, takkan hilang, takkan jumpa, takkan lain. Dah pandai baca puisi ya? Remy, dapat tak you rasakan angin malam yang bertiup? Ombak yang beralun mendayu-dayu. Bagaimana kalau you cipta sebuah lagu? Melodinya mesti mendayu-dayu. Macam mana Mi? Bagus tu Mi. Sebab dia ada unsur-unsur ketimuran sedikit. Tapi sekarang sudah ada orang pandai baca puisi tau. Nama selepas itu lahirlah lagu Suara Burung Kenari. Suara Burung Kenari itu saya pernah bertanya dengan Alara Piramli, adakah lagu ini daripada unsur-unsur yang kita bincangkan di tepi laut tempoh hari? Kata Ramli, memang ada unsur-unsurnya. Tapi dia percepatkan sikit temponya, dia bilang. Kerana dia bilang itu untuk memberi kerancakan, sebab itu lagu bertempo rancak sedikit, bilang. Tetapi dia bilang, you dengar baik-baik, asas muzik yang dia bilang itu adalah unsur-unsur ombak dan unsur-unsur angin. Jadi ada itu salah satu benda yang lahir daripada pemikiran Allahyarham Saloma. Daddy balik, Daddy balik. Mama buka bot sebab main api. Tak apa. Boy pergi main luar. Nanti Daddy panggil. Sally? You dah balik? Tadi you pukul boy. Kenapa? Tak ada. Dia main api. I takut terbakar. Ingat. Kalau selepas ni apa-apa terjadi antara kita, semuanya kerana boy. Mulai hari ini, jangan marah dia lagi. Saya selalu menjadi orang tengah. Orang tengah kepada Saloma dengan Piramli. Bila Saloma dengan Piramli konfrontasi, tak bercakap, saya akan jadi orang tengah. Contohnya nanti Daddy balik dari studio, panggil saya. How Mama lah. Mama senyum ke masam? Masam. Alamak. 50 sen. Tak dapat.
ataupun mama punya. Dia dia, apa dia buat sana? Tak buat apa. 50 sen. So, I, orang tengah tahu tak? So, dia orang ni lucu betul lah. Tapi yang kenyangnya I lah. Macam Daddy nak suruh bilang, Nasir cakap dengan mama Daddy balik lambat. Betul, tengah konfrontasi. Tengah konfrontasi lah. Nanti I buat donor lah. I diam je. Baca paper. RM1 datang. I pergilah. Jadi, mama ni ada Daddy nak cakap sikit lah. I diam juga. Mama kata, okay. Ambil mama punya beg tu. Ambil. Bagi RM1. Daddy balik lambat. Cakap dengan Daddy tak balik pun tak apa. Saya cakap Daddy, mama cakap tak balik pun tak apa. Sudah lah. Jadi diorang ni tau. Film, Macam lucu lah. Jadi I orang tengah lah. Dia cerita kan, dia bilang, Juli kata tak, dulu aku kalau nyanyi bila ada straight telecast, aku nyanyi, nanti nyanyi, cipu, ibu. Nanti dia sengaja dia jerit dekat apa ni, dekat mikrofon tu, suruh ibu dengar. Kata saya. Jadi, apa ni, jadi saya rasa apa ni, pendirian yang semacam itu kan artinya Kak Saloma tu ni macam mana pun dia pergi kalau keluar negeri kan dia mesti ingat dia tahu di mana dia punya asal usul artinya. Mula-mula waktu suami saya Roslan kasih orang Jepun dengar lagu P. Ramlee. Ya. Yeah. Mereka kata oh ini sungguh unik dan sungguh advance melodinya dan apabila kita memberitahu yang lagu-lagu itu telah dicipta di tahun 50, zaman 50-an ya. Yeah. Mereka lebih terkejut dan mereka suka sekali dengan suara Allahyarhamah Saloma sebab mereka cakap suara dia lunak, lemak satu macam. Saloma Biduan Negara. Datangnya memesrakan waktu dan lagu. Menyambung dan melampaui zaman lama dan baru. Jarang-jarang langsung diletakkannya harga pada suaranya. Sehingga tak ternilai pula ia dengan sebarang kata-kata. Selain wajar dipanggil ia biduan negara.